Halo gamers, balik lagi channel Gacha. Sekarang kita main game Dungeon Encounter, masih bahasa Mandarin. Dan kita masuk ke pemilihan karakter ya. Oke, seperti biasa nama kita Gacha Gaming Channel GACHA. Dan kita masuk aja karakternya. Oke, loading ya. Oke, masuk ke tutorial ya. Oke, kita pakai skill ya. Pakai skill yang keempat. Oke, udah menang. Kita masuk ke gamenya ya. Oke. Kita next, berhubung tidak ngerti bahasanya, dan kita lanjut. Ini game idol ya. Ya, kita klik atas itu boss ya. Oke, udah menang. Ya, kita ke base, dan ini hero nya kita equip, dapat topi tadi ya, kita upgrade. Oke, kita battle lagi. Oke, ini berarti kalau tiap kali kita lagi nggak battle, darah kita nambah ya. Coba lawan bosnya aja kali ya. Oke, ini bosnya, kita putar-putar. Kita pakai kedua, oke. Kalah kita ya. Kira tadi bakalan menang, ternyata masih kalah. Oke, apa yang perlu kita lakukan? Kita upgrade hero nya kah? Oke, lawan lagi.
Baski langsung menang, nggak bisa dikalah. Oke, kayaknya ada yang bisa di-upgrade ya. Oke, udah maksimum, otomatis upgrade ya. Oke, kita lawan lagi bosnya. Oke, ini skill 2 nya sakit ini. Satu ya, sambil skill 1 buat bantu loading skill 2 ya. Tabrak, kita putar. Langsung menang. Kita dapat kalung, kita pakai, kita upgrade juga. Puterin aja. Kita bisa upgrade. Kita lawan bosnya. Itu bosnya tip tabrak. Kita pakai skill 2 dan belum juga skill 1, udah mati bro. Dan kita upgrade juga. Tabrak aja bro. Skill 2 kita pakai skill 1. Udah bisa lawan bos. Kita lawan bos lagi. Itu bosnya tabrak dulu skill 2. Oke, skill 1 mati dia. Oke, dapat sepatu. Skill
kita puterin. Oke, kita lawan bos ya. Oke, skill 2 dan kita putar-putar. Oke, kita lihat questnya, kita terima. Ya, kita lawan lagi bosnya. Eh, di sana kita tabrak. Skill 2 puterin. Mati. Oke, gamers, kayak segini dulu gue main game ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan bye-bye.